Kejaksaan Negeri Bangka menggelar pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Blinyu, Kabupaten Bangka. Pelantikan dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangka. Nomor Kepala Kejaksaan Negeri Bangka resmi melantik Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Blinyu, Kabupaten Bangka. Faris Oktan dilantik sebagai Kacap Jari Blinyu menggantikan Dede Muhammad Yasin yang dimutasi ke Kejaksaan Negeri Palembang menjabat sebagai Kasipitsus. Bawa saya untuk diangkat dalam jabatan ini pada hari ini, Selasa, tanggal 19 bulan November tahun 2019. Saya lantik saudara Faris Oktan, Sarjana Hukum, sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Blinyu. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati saudara dalam menjalankan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kajari Bangka berharap bagi seluruh jaksa dan pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Bangka agar dapat lebih meningkatkan prestasi kinerja dalam hal memberikan pelayanan dan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.